Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Tular satu rakaman kamera litar tertutup CCTV di platform X yang memperlihatkan insiden dipercayai serangan asid terhadap bintang Selangor FC, Faisal Halim. Menerusi rakaman yang dimuat naik di akun One Football, kelihatan sosok seperti Faisal Halim sedang berjalan menuju ke arah kenderaan yang dinaikinya bersama istri dan anak. Beliau kemudian dihampiri oleh seorang lelaki yang berdiri di belakang sebuah kereta sebelum menghala ke arahnya. Faisal sempat menoleh ke arah individu tersebut sebelum disimba dengan cecair yang dipercayai asid. Malah individu itu sempat menyimba kali kedua kepada Faisal sebelum bergegas membonceng moto bersama rakannya yang sudah menanti tidak jauh daripada tempat kejadian. Bagaimanapun rakaman itu didakwa berbeza dengan kronologi yang dilaporkan sebelum ini memandangkan kenderaan dan situasi yang dikabarkan tidak sama. Menerusi laporan sebelum ini, Faisal dipercayai menaiki kenderaan jenis Velfire, namun video yang tular tersebut menunjukkan kenderaan berbeza dinaiki oleh tonggak generasi merah ini. Beliau juga tidak sempat masuk ke dalam kenderaan yang dinaiki berdasarkan rakaman seperti yang dimaklumkan sebelum ini. Terdahulu, polis diraja Malaysia mengedarkan foto fit atau lakaran wajah dipercayai suspek terbabit serangan asid terhadap bintang Selangor FC Faisal Halim sejak Ahad lalu.